bisa kolaborasi dengan sektor olahraga. Hmm. Jadi gerakan peduli pedagang tetap berjalan, tetap berkolaborasi dengan beberapa instansi, terutama dari dinas perdagangan UKM pasar ya. Dan yang hari ini juga yang dari Guci juga ada ditempatkan di Dinkes, ada yang di sini di Gor Olahraga Trisanja, dan juga ada di dinas-dinas yang lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Jadi antusiasme masyarakat ini makin meningkat. Kenapa? Satu, sayurannya masih segar. Yang kedua, kalau harga ya terjangkau lah. Meskipun tetap bagi pedagang tetap dapat keuntungan. Cuma bagi kita sebagai konsumen, ini dirasa sayur ini lebih segar karena didatangkan langsung dari Guci. Kalau saya merasa terbantu sekali ya Mbak. Soalnya kalau waktu sekarang kan Guci belum terlalu ramai, jadi udah bisa membantu sekali. Berarti merasa terbantu ya? Iya. Ibu ini ikut gerakan ini sejak kapan berarti? Udah lama. Berarti awal-awal bulan ini ada ya? Iya, awal-awal ada UMKM. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.